Pelan-pelan, pegang. Pelan-pelan, mau. Ngawur ini kakak ini. Jangan kayak gitu, Kak. Nggak boleh. Waduh, ini... Ya, jangan gitu. Nggak boleh. Fatal ini, Mas Ado. Kakaknya nopo kayak kamu tamut. Hah? Tenang, Bu, Kak. Loh guys, kenapa kakak mutah-mutah guys? Ini mau tolongin. Ayo tolongin yuk. Oh, ayo. Ayo Dul, bawa Dul. Lo. Aduh, malah mutah semua. Ini sampai mutah kayak gini, guys. Masuk. Tadi tiba-tiba kakak muntah gara-gara itu apa mukul Jumantoro jadi kayak gini. Duh, aku juga ikut panik ya. Tapi juga kasihan ya, Mas Kakak. Iya, itu. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Marilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Ya guys, jumpa lagi dengan kami di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Mas Ado, ayo jangan di sini. Kok jangan di sini, emang kenapa? Kemarin udah berani masuk mah ya? Iya. Udah berani masuk. Emang kenapa? Tapi kan kemarin enggak ada Jumantoro. Oh iya. Oke. Oh, dia belum ketemu Jumantoro. Ya belum sih seharian ini. Berarti kamu masih takut? Nah, ya gini Tul, kita kan kesehariannya ketemu Jumantoro. Kita syuting juga sama Jumantoro. Kamu harus terbiasa toh sama Jumantoro. Betul enggak, Mas Nemo? Enggak usah takut. Kan kemarin udah diajak rekreasi juga. Nah, katanya terapi biar dia enggak takut. Bro, kemarin diajak rekreasi kamu masih takut sama Jumantoro. Ya siap kita ngajak rekreasi dia. Nah, iya sih. Mas Bro yo moyo. Yuk, beraniin yuk, kan besok-besok juga syutingnya sama Jumantoro. Masa kamu takut selamanya? Kamu hari ini biasain sama Jumantoro ya. Tak terapi lagi. Oke, mau ya? Terapi. Pijat perut apa mau? Terapi ikan. Pijat perut itu kesukaannya Mas Jojo sama Mas Nemo. Oke, masa kalau takut terus yo kita susah juga kalau mau salah. Nah, kita mau ngonten ya. Padahal kita Tapi bentar aja. Ya kan? Bentar aja. Aduh, mata batin kamu udah ditutup, ngapain takut? Iya. Enggak apa-apa. Udah enggak lihat kok, Dul. Tolongin, Mo. Nah, yo sekarang kita ke sana, mau ambil biasa. Yeah. Tuh doa dulu, Dul. Udah enggak apa-apa, udah kayak Jumantoro biasa nih, Mas Adrio. Oh. Kan kamu udah enggak lihat sekarang. Deg-degan tapi Mas Yo. Pas kamu kemarin ditutup sama Mbah Toyo gimana rasanya? Rasanya lebih enak, Mas Yo. Oh, gitu kan. Jadi lebih nyaman kan, bisa tidur. Tapi enggak. Loh, masih keinget sosoknya? Ya enggak. Terus? Tadi malam aku ngopi ya, Mas Yo. Wah, ngopi. Wis kurang efek ajar. Ngopi, kampret. Ya udah yuk, Mas. Oke, Mas Nemo. Mo. Bentar. Nah, oke udah keluar Mo ya. Sudah. Cuma terus di sana. Ini dulu udah keluar. Kali-kali melepas Nemo. Wah, Jan. Nah, yuk balik kanan. Tuh. Lah. Enggak enggak berani lihat, Mas Ado. Insyaallah. Ini badannya doang yang ya balik. Ini dulu. Mo tolongin. Jangan kayak gitu, lihat. Repot, wah. Lihatin Jumantoro, masa... Kenapa lagi gitu? Kampret, masa mau gini terus, yuk kita nggak bisa syuting. Pelan. Kalau nggak, gantiin orang lain aja lah. Jangan! Ya udah, pegang pelan. Pegang. Pelan-pelanmu. Nemo juga rasa, iya. Itu bukan Jumantoro yang gigit, Nemo yang gigit. Pelan. Nah, itu sosok Jumantoro. Sosok Jumantoro. Pacai Mas Nemo, ngawur aja. Kok bau ikan aja sih? Teri. Nah, sekarang dipangku. Mau enggak? Pelan-pelan. Tripod. Moli. Sampai gigit lu. Gigit mau. Kampret. Repot. Dadel enggak usah takut sama Jumantoro, pegang pelan-pelan. Pegang lagi. Pelan. Sini. Itu badannya Mas Nemo. Nah, itu Jumantoro. Itu hidungnya. Hidung. No. Nah. Terus nah. Jangan coba pilih. Nah. Sekarang dia kesungguhan. Nah, ini Jumantoro. Lama kan ini. Stop. Lompatan dulu kok ribut. Wedi.
Lah mek koyo ngene iki opo sih? Ngawur kamu malah kita apa cuma ora tutup. Lah rapopo mek koyo ngene opo di? Ngawur ini kakak ini. Jangan kayak gitu kak, enggak boleh. Waduh ini. Ya jangan gitu enggak boleh kan. Fatal ini Mas Ado. Udah sana kamu pulang sana pulang. Bantu ibu sana aku cepat. Ngawur sekali. Rapopo mek koyo ngono kuwi kok. Aduh repot. Coba bukan anak saya, tarma tenang kok. Nah dikasih pengertian dong Mas Ado. Nah, Perguso. Udah pulang dia. Udahlah. Nah, jadi dikasih perhatian. Ini tuh enggak boleh di apa? Dipukul-pukul. Ah, dipukul-pukul, ya? Diperlakukan kasar itu juga dia marah. Soalnya anu Mas Ado harus diingat juga kalau benda-benda keramat seperti ini memang ada isinya ya. Betul sekali. Dan juga untuk kayak gini aku kok takut sama nanti efeknya toh. Nah, dulu kan kita juga pernah ngalamin toh, iya. Kalau cuma terus diperlakukan kasar itu ngefek, pasti benar-benar ngefek. Gitu loh, apalagi kemarin gue jangan-jangan kena efeknya Mas. Nah, ya janganlah didoain aja lah, janganlah moga-moga lah. Nah, terus dipegang, mudah-mudahan. Yo terapi lagi. Enggak apa-apa, pelan-pelan enggak apa-apa. Nih. Sekarang kamu liatin. Nah, ganteng Jumantoro itu gagah. Tarik nafas. Keluarkan. Nah. Tarik nafas, tahan sampai besok sore. Keluarkan. Yo, udah berani kan, Dul? Nah, sekarang kamu pegang. Mah bengek. Udah. Di bangku aja. Oh, betul Mas Nemo. Bangku. Lebih di bangku. Akrab gitu. Betul. Bangku yuk. Nah, tuh. Enggak apa-apa toh. Enggak, ini enggak berat. Yo. Perhatikan. Enggak takut yes. Kan? No. Enggak kan? Udah biasa kan sama Jumantoro? Tapi jadi masih kenceng mau yo. Iya. Banget kayak ya udahlah berarti ini udah hampir selesai. Nah. Dan hari ini sekarang coba apa si Entul? Udah berani toh. Udah berani. Sekarang Entul minta maaf aja ke Jumantoro karena kemarin, oke? Okay? Oh, tolong disiapin dupanya dong Mas Nemo. Yes, oke. Oke guys, jadi kita mau nyiapin dupa dulu. Oke. Nah, sekarang waktunya Entul, kami minta maaf. Mau tolong di apa? Untuk biar Entul. Yes. Aku pun juga minta maaf atas nama kakak Ferguso. Aku cuma minta maaf. Duh, ada apa ini? Kenapa? Nganu apa? Ora. Kek shooting lho mana ning? Shooting. Kenapa? Op, kampret. Iki kok shooting wis kono bali kono. Unggah. Lho emang ada apa Mbak Naning? Liwat. Biar dijelasin dulu. Biar dijelasin apa Mbak Naning? Oh, iya nek ra srotok mengko. Kakek nopo kae kok mutar-mutar? Hah? Dombonge malah. Tenan pura. Ya tenan kok malah. Loh guys, kenapa kakak mutah-mutah guys? Ini mau tolongin. Ayo tolongin yuk. Tadi Mas yuk. Oh, ayo. Ayo Dul, bawa Dul. Lari. Oke guys, jadi kakak tiba-tiba muntah, enggak tahu kenapa itu ya. Tapi sakit enggak toh? Tahu. Loh. Tapi enggak sakit toh. Mana toh kakak toh? Mana oh, ini guys. Mana? Loh. Aduh, malah muntah semua. Ini sampai muntah kayak gini guys. Masuk. Ini Mas kakak diminum apa? Tuh, mukanya. Oh, ngawur tiner kok suruh minum. Salah. Kenapa ini Mas Nemo? Gak tahu mungkin gara-gara tadi Mas yuk. Iya, mungkin aja sih. Mas kakak ini salahnya kan. Kasihan Mas. Iya toh. Oh ya, ini malah pita sing tak jok. Pita. Minum. Kamu itu kenapa, Kak? Terus. Kurang kentes nopo, greke. Tadi gimana tuh Mbak Naning? Agak tahu tuh dia pulang kok terus itu muntah-muntah kok. Iya tadi di depan ada muntahannya loh. Makanya kakak itu kalau di rumah dijagain. Loh, nah tadi kan ikut nganu ayah toh. Tuh yonda on dia di rumah kok. Ya mau ambil ayah kok. Repot. Tak kasih tahu makanya kalau sama Jumantoro itu jangan bersikap kasar. Tahu enggak? Tuh kayak gini guys, sampai nangis tuh. Yang dirasain gimana kak? Mual. Tadi pulang-pulang gimana toh? Kok balikin Melayu terus enggak tahu. Oh, mual semua. Jadi ceritanya itu tadi kita kan syuting. Nah, Entul itu ya. Entul itu teriak-teriak karena masih tahu sama Jumantoro. Terus datang si Ferguso, langsung mukul Jumantoro ya kayak gini. Oh, kayak gimana dong? Ngamuk kayak jadi enggak bisa gitu. Jangan kayak ya udah yuk minta maaf ke Jumantoro sekalian yuk. Yuk. Ayo bantuin mau. Waduh ini mah jadi kayak gini guys, agak gawat guys. Mas, mana itu bayang enggak Mas yuk?
Enggak, udah ini nanti kalau nganu udah selesai kok. Semoga aja udah sembuh. Yo. Ya, enggak apa-apa, Kak. Nah, ini guys, tadi tiba-tiba kakak muntah gara-gara itu apa mukul Jumantoro jadi kayak gini. Duh, aku juga ikut panik, ya. Tapi juga kasihan ya, Mas Kakak. Iya, itu. Tuh nggak sampai nangis tuh. Ya nggak apa-apa, bentar kak. Bentar lagi sembuh. Ini aku juga udah bawa telur Jawa, kebetulan ayamnya malah bertelur. Oh ya, sekalian lah. Kamu dekat sama Jumantoro. Tul, kamu juga minta maaf, Tul. Aku juga mau minta maaf. Ada. Oke. Jadi aku minta maaf, Yo Cum. Nggak gitu ah, mesti Jumantoro nggak terima. Oke, gini aja. Oh, bayain semua jadinya toh. Terus masuk, tak meditasi bentar. Gimana toh kamu ah? Pelan-pelan tuh. Oke guys, jadi sempat tadi ada salah satu fenomena ya. Mungkin ini kakak ini juga sampai nangis kayak gini. Karena sakit sekali, mungkin perutnya ada hubungannya dengan Jumantoro. Jadi ini kita sekalian spontan Mas Yok. Iya, enggak pakai lama ya. Langsung. Aku juga enggak terpikir, harusnya kan Jumantoro itu dekat sama aku toh. Harusnya enggak ngefek loh. Tapi ternyata dia Jumantoro enggak boleh kasih. Memang kayak gitu. Iya, memang seperti itu. Kalau bahasa Jawa kayaknya itu teracak gitu. Nah betul bahasa, sekali. Makanya kakak kalau di rumah dijagain. Kalau di rumah aku kenanya di sini toh. Udah. Serotok mulu kok. Pulang kayak gitu kok malah. Nah kamu jangan nakal lagi. Kapok enggak? Bener? Iya. Ya makanya di syukur-syukur malah ikut ngerawat. Kayak gitu. Kamu juga Tul. Iya jangan marah-marah. Nah, Nemo juga, kamu tuh juga. Kamu tuh yang besar tuh harus bisa jaga. Mas Joyo juga. Enggak tahu itu marah-marah sendiri kayak orang gila. Iya, bentar. Bentar lagi hilang. Malah ngomong terus kok dari tadi kok. Mikem. Udah. Oke. Air putih itu kan. Prosesnya seperti ini, mungkin Mas Ado juga menjadi perantaranya Jumantoro. Dia makan telurnya itu, ngeri banget sih. Enggak sama sekali. Ih, aku enggak lagi deh. Minum, Mas Daneng. Tuh, kakak sampai nangis kayak gini. Aku baru pertama kali sih lihat kakak kayak gini. Sama, Mas Yo. Makanya tadi aku kaget tau pulang-pulang kok terus mutah-mutah kayak gitu. Iya, makanya kasihan banget sih. Udah, diajakin pulang. Udah, diajakin pulang, enggak apa-apa. Pulang. Nah, kamu sekarang juga biasain saya sama Jumantoro dan cepat, ayo. Pesan-pesannya mungkin Mas Ado. Iya, mungkin pesan-pesannya memang barang seperti ini memang real ada isinya Mas Yo. Mm-hmm. Dan kalaupun diperlakukan seenaknya sendiri, dia pun juga marah sama seperti kita. Meskipun tidak kelihatan, tapi dia itu ada. Betul sekali. Betul. Tapi adil-adil si kuoso. Kita itu menyembah yang di atas. Amin. Iya. Gimana? Memang kayak gini diciptakan ada gitu. Kan untuk dihormati. Betul. Disembah. Nah, betul sekali. Karena juga lewat Jumantoro ini kita bisa berkreasi dan juga bisa menghibur halayak umum. Nah, jadi gitu. Untuk konten hari ini bisa ada yang dipetik ya Mas Ado untuk kita saling menghormati sekitar kita, makhluk sekitar kita juga. Iya, yes, betul sekali karena kita tidak memungkiri kita itu hidup berdampingan. Jika kita baik, pasti mereka akan baik. Nah gitu. Nah, tuh di sebelah kamu ada mu. Apa? Oh, bukan, Yong. Ya udah yuk, closing yuk. Oke, guys. Jadi sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam Srotok. Dadah. Dadah. Tetap cintai kebudayaan Indonesia, guys. Dadah.